Oke bro, ketemu lagi di channel Asikin Aja Bro. Kali ini Asikin Aja Bro bertualang sendirian dengan kamera Tropi D90 di Kebun Raya Cibodas. Oke, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Oke, pertama kita jalan dulu dari rumah, dari Jakarta menuju Cibodas, tentunya lewat jalan Jagorawi. Nah, ini tidak asing lagi ya bro ya, jalan ini untuk para pencinta RC Adventure. Oke, kebetulan masih kosong karena masih pagi dan ini tidak tanggal merah atau tanggal libur, jadi tidak ganjil genap, jadi aman. Kita santai perjalanannya sambil menikmati pemandangan bro. Oke, jangan lupa sebelum kesini pastikan kita semua kalau mau main di tempat-tempat yang cukup jauh, perlengkapannya cukup untuk RC maupun untuk perlengkapan pribadi ya. Dan juga jangan lupa untuk pastikan konsepnya bro. Oke, sekarang ini sudah masuk ke dalam jalur menuju Cibodasnya, sudah mau masuk kawasan yang akan kita tuju. Kita parkirnya di sini bro, sebelum pintu masuk gerbang yang Cibodasnya bro ya, biar nggak kena tiket bayar. Maklum bro, banyak yang dibawa gerombolannya, jadi kita parkir di sini kena 20.000. Oke, nah sebelum mulai di warung Abah ini bro, kita siap-siap dulu, cek-cek perlengkapan yang ada, jangan sampai ada yang kurang ataupun tertinggal, karena nanti di dalam sudah tidak bisa lagi harapannya bisa main. Oke, waktunya kita bertualang bro di Kebun Raya Cibodas. Oke, sebelum masuk ke Kebun Raya Cibodas, ini jalurnya dulu kita lewat sedikit ini ya, kebun-kebun ataupun tanaman-tanaman liar untuk menuju ke jalan raya. Oke, untuk di jalan raya ini pastikan hati-hati banget bro, karena ini kita berbarengan sama kendaraan. Ini ya kendaraan 1:1 bro, jadi pastikan tidak mengganggu yang sedang menggunakan jalan dan juga aman untuk semuanya termasuk kita bro, dan juga jangan sampai kita kelindes. Jadi pastikan jalurnya aman. Oke, kita lihat pemandangan di sini sangat indah, alhamdulillah kebetulan sangat cerah bro, dimana kita bisa melihat Gunung Gede dan Pangrango. Di sini namanya Gunung Pangrangonya yang lebih terlihat, yang gedenya sedikit ada awan menutupi di atasnya, tapi tetap cerah bro, udaranya sejuk, mainnya asik, santai walaupun sendiri bro. Oke ya, bisa dilihat di situ ada Gunung Pangrango ya, di sebelah kanannya itu sebelah kirinya ada Gunung Gede bro. Nah, ini kita memasuki kawasan ini ya, kebun rayanya ya bro, Kebun Raya Cibodas. Di sini kita beli tiket dulu bro, baru kita lanjutkan nanti mengeksplor di dalamnya seperti apa. Oke, kita lanjut masuk ke dalam bro. Oke, sekarang ini kita langsung disuguhi oleh oleh jamur liar nih bro nih di sini, dan juga batuan berlumut khas sekali vegetasi di pegunungan bro, jadi pastinya licin, lembab, dan juga banyak serasah. Nah, ini keseruannya bro, selain memang sekali lagi tempatnya sejuk, enak, pemandangannya oke banget, rekomendasi banget kalau mau kesini. Oke, tujuan pertama kita adalah ke tempat Taman Sakura bro, dimana Taman Sakura itu ada tempat bermain airnya yang aman dan juga cukup asik untuk main RC Adventure 1:10. Oke, ini kita masuk ke jalan pintas, jadi tidak menggunakan jalan raya karena juga namanya
off-roader bro. Jadi kita menggunakan jalur yang memang kita harapkan adalah jalur batu, tanah dan sebagainya, bukan aspal. Oke, kita perlahan-lahan di bagian ini karena ini cukup curam turun ke bawah, dan di sebelah kirinya itu adalah jurang yang cukup dalam, sehingga kalau jatuh ya antara susah diambil ataupun kalau jatuhnya sangat dalam ya bisa rusak esnya bro. Oke, di sini tentunya bisa kita nikmati beberapa bagian, dan di sini juga ada titik air. Nah, ini kita sudah mulai memasuki kawasan taman air di Taman Sapura. Oke, di sini kita sudah mulai sedikit ya main air. Ada beberapa obstacle-obstacle yang ya menghadang yang bisa kita nikmati dengan mungkin teknik-teknik tertentu yang bisa kita gunakan. Oke, di sini adalah titik pertama yang kita menggunakan winching ya, kita menggunakan winchnya karena licin dan RC-nya ini udah tidak bisa naik lagi nih. Nah, kita menggunakan, tapi memang tidak terlalu curam sebenarnya, terlalu tinggi. Oke, baik, nah ini adalah spot utama yang menjadi target asikin aja bro, yaitu adalah ini ya, tempat main air terjun kecil lah ya. Nah, ini kalau dibilang ya mungkin seperti miniatur Niagara lah ya. Jadi kalau dilihatnya cukup asik. Nah, di sini ada bebatuan yang mungkin disusun sama pengelola, dan airnya juga masih sangat ini ya, bisa ditolerir lah oleh RC 1/10, jadi asik bro. Dan kita bisa pilih jalurnya kemana-mana, kanan ataupun kiri, karena sekali lagi batunya tidak terlalu tinggi yang berada di dalam air ini, dan cukup lega antar batunya sehingga enak, pas banget untuk 1/10, pokoknya asik banget bro. Temen, jangan kesini pada waktu hari libur, waktunya rame. Ini adalah salah satu titik spot yang menjadi andalan para wisatawan bro. Nah, di sini mulai memilih jalur-jalur mana aja yang asik kita mainkan. Nah, karena sekali lagi airnya bening, dingin, dan tidak khawatir bro untuk main RC Adventure nanti ngebersihnya gimana, karena ya air bersih di sini, bening. Oke, nah ini sudah mulai. Nah, ini kebetulan kameranya kena percikan air yang cukup deras sehingga dia jadi berkabut. Anggap saja ini ada filter ya bro ya, dan menambah efek gimana gitu bro. Oke, nah ini kita lanjutkan. Sekarang masuk ke titik dimana kita akan mendapatkan obstacle tanjakan yang cukup curam dengan debit air yang sangat deras bro. Nah, ini adalah keseruannya di sini bro. Setelah batu himpit ini, nah ini airnya deras banget. Ini adalah sumber dari mata air curug, lupa namanya curug apa di situ, dan di sini deras banget bro. Dan kita akan coba apakah sanggup RC Camel Trophy D90 ini menerjang air yang sangat deras dan posisinya menanjak bro. Kita lihat ya, masih berusaha ya bro ya, lihat kanan kiri dan jalurnya, coba kedorong lagi bro ke belakang dan berhenti, banyak gak kuat. Kita lihat dari sisi lainnya, sekarang dari sisi sedikit ke kiri. Nah, kita ambil, namun ternyata sebelah kanannya negatif bro, cukup dalam, jadi sulit di selain memang airnya deras. Akhirnya kita winching yang kedua bro ya. Dan di sini perlahan-lahan kita lihat bagaimana airnya sangat deras dan dibantu winch ya, akhirnya ya bisa perlahan-lahan bro. Tadinya maunya bisa langsung, tapi ternyata tidak bisa. Oke, ini kita lihat perlahan-lahan, tetap walaupun menggunakan winch kita harus lihat jalurnya, karena kalau ada yang menahan di bagian bawahnya ya cukup fatal, nanti bisa motor winchnya rusak atau talinya putus atau mungkin kendala-kendala lainnya, karena kelistrikannya bisa menyambar kemana-mana bro. Jadi pastikan ketika winching juga jangan dipaksa ngelihat jalurnya
pas atau tidak. Nah, ini kita sudah selesai. Ini mau coba menerjang kembali, bro. Ternyata airnya dalam sekali dan batu bebatuan jalurnya itu cukup berpasir sehingga ketika ban itu digas jadi tergerus, jadi makin dalam, bro. Nah, di sini tapi tetap kita coba terus. Yang penting asikin aja, bro. Wah, ternyata di sini posisinya stuck, bro. Dia tidak bisa lagi karena satu, airnya dalam, arusnya kuat, dan kontur jalurnya adalah berpasir sehingga ketika digas ya dia akan tergerus terus, bro, makin dalam dan berhenti akhirnya RC-nya, tidak bisa melanjutkan. Akhirnya kita wins lagi yang ketiga, bro. Ini wins yang ketiga ya, untuk melewati ini sih jalur air yang deras ini aja. Nah, lihat perlahan-lahan ya. Lihat tadi, kalau dilihat dari sebelumnya tadi sampai cupnya itu kebuka karena memang airnya deras banget, bro. Sekali lagi tetap asik ya. Oke, nah ini sudah kita lewati obstacle tadi ya, air derasnya yang cukup besar. Nah, ini sekarang kita masuk ke jalur, pilih jalur kita, bro. Sekarang jalur yang debit airnya tidak terlalu deras dan juga tidak terlalu tinggi untuk kedalamannya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas jalur mana yang harus kita lalui. Oke, di sini juga keseruannya adalah kanan kirinya, bro, masih alami sekali, batu-batuan berlumut, tanaman-tanaman khas pegunungan, sehingga menambah bermain RC Adventure 1/10 ini jadi seolah-olah 1:1, bro, seperti aslinya, scale banget tempatnya ya untuk main. Oke, nah ini kita akan memasuki kawasan curugnya sedikit lagi, bro. Oke, masih berusaha sekuat tenaga. Jalur yang memang masih bisa dilalui akan dicoba terus. Kita lihat di bagaimana ini batu-batunya memang terlihat dangkal, namun ternyata ya namanya struktur batu ya, ada besar ada kecil, sehingga ya ada yang nyangkut di bagian gardan sehingga tidak bisa jalan, jadi harus kita cari lagi. Oke, ini sudah sampai di daratan. Dari tadi jalur sungai, kita akan melihat sedikit pemandangan curug yang ada di Kebun Raya Ciboda, salah satu curugnya ya. Oke, selamat menikmati, ini adalah jalurnya. Oke, kita lanjutkan, bro. Kita nyebrang sungai dulu. Kita akan melihat alam liar sekitar lagi untuk melihat kekayaan alam yang ada di Cibodas dan menikmati jalur yang memang cukup menantang, namun masih sangat ini ya, sangat mungkin dilewati, jadi tidak ekstrim banget. Dan yang pasti sekali lagi, jalurnya asik karena bersih, airnya bening, dan juga tempatnya aman. Oke, bro, nah ini kita lanjutkan lagi menuju yang lebih dekat lagi ke tempat air terjunnya. Kita coba perlahan-lahan ya, ini jalur batu menanjak, asik pokoknya. Jadi yang penting menikmati, bro, kita nikmati, kita asikin aja jalur apapun, yang penting tidak maksa, dan juga itu masih masuk ke dalam inilah ya, akal sehat lah itu, bahwa itu jalur yang bisa dilalui oleh mobil gitu, bro. Oke, sekedar informasi, bro, ini adalah RC Camel Trop ini basicnya adalah planetary dari Indora yang murah meriah, dan untuk bodinya sendiri juga pakai apa ya, Indora juga atau Austar ya, lupa, ini dia D90 atau Austar, D bukan D
99S kalau tidak salah. Jadi ini ala kadarnya bro untuk hamilan tropi, namun ya kita nikmati sekali lagi, yang penting bisa ikut gas. Dan kita sudah sampai di titik tempat akan beristirahat. Oke, selamat sekali lagi, terima kasih untuk menyaksikan. Salam asikin aja bro, salam satu renang.